Assalamualaikum guys. Okey, pagi ayo ai nak kita mini. Sayalah checkpoint Aini. Bila bergabung kami menjadi Dini. Ha, okey guys. Ha. Korang rasa kita dah makan duri apa ni agak-agak eh? Macam-macam ada, ada kettle, ada bolting, ha, ada cawan ayam pun ni, lemon. Ha. Lagi satu kita orang ada tara, dua biji telur pindang. Okay guys, ha, memandangkan Aini pun baru back semula buat konten. Okay, semalam punya video korang dah tengok ke belum? Kalau belum, korang kena layanlah video dulu. Okay, so video hari ni kita orang nak buat bubang. Kita orang nak makan apa ni, bowl warna pink ni eh? Korang mesti tahu kan. Okay, so hari ni kita nak buat mukbang, kita nak makan iaitu Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Ha, ni dia. Tahu tak pedasan dia macam mana ni? Nanti dulu. Okay, sebenarnya guys, ada satu story mori lah I nak cerita sikit. Sebenarnya kan, benda ni I ni beli before puasa. Dah lama. Kita orang bawa ke sana ke sini. Tapi tak buat-buat juga konten mukbang ni. So hari ni baru dah kesempatan kita orang nak buat mukbang. Apa nama? Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Kalau korang nak tahu tahap kepedasan ni macam mana, korang kena lah layan video ni sampai habis tau. Yang mana baru masuk video YouTube hari ni, jangan lupa tekan button, like, share, komen dan subscribe. Terima kasih guys. Okay, so macam mana? Dah bersedia ke belum? Dah bersedia untuk tahap kepedasan kita? Okay, mula-mula kita unboxing dulu lah Samyang ni. Okay, buka dulu macam mana. Kita beli satu dulu, kita try. Sebelum ni kita pernah buat juga konten kan. Kita pernah buat konten yang apa nama, hot chicken eh. Hot chicken spicy yang Maggi tu. Dulu lah sebelum boycott. Okay. So yang ni Aini pun masa tu Aini teringin nak makan Samyang ni kan. Kata diorang sedap sebab ada cheese dia kan. So Aini nak try lah macam mana rasa dia. Okay, so kita buka dulu kat sini. Dalam dia macam mana. Tengok ada apa guys. Ada apa dalam tu. Cuba tengok. Dia ada dua packaging kan. Satu yang bowl, lagi satu yang dalam plastik tu kan. Plastik macam plastik. Okay, yang ni dia ada apa, cili pedas eh. Sambal-sambal yang pedas. Lepas tu yang ni Aini pun tak tahulah apa benda dia. Apa benda dia. Okay, so Maggi dia macam gini. Lupa dia. So kat sini okay, dalam kereta ni kita dah siap-siap panaskan air. So kita tuangkan air dalam ni dululah. Kita rendamkan dia. Okay, kita tidurkan dia kejap. Kita rendamkan dia dulu. Okay. Kita biarkan dia mandi dalam tu, air panas, bersauna dalam tu dalam beberapa minit. Tapi jangan terlalu lama lah, nanti kalau dia kembang tak sedap juga kan, betul tak? Kita biarkan dulu. Okey, kita biarkan biagi dia lembut sikit. Kita tutup dia kan. Okey, kita bagi dia tutup. Sementara kita nak tunggu dia lembut ke? Bagi dia kembang. Bagi dia apa orang kata, cik wang kembang. Okey, kita korang layanlah celoteh-celoteh hari ni sikit. Kita bobo-boboan sikit. Okey. So korang yang mana pernah try Samyang apa nama, hot chicken flavor ramen ni yang cheese ni, korang cuba drop komen kat bawah macam mana rasa dia, pedas ke tak pedas eh. Ayu tak pernah try lagi tau yang Samyang tau. Tengok ni macam sedap dia, macam dia apa kata, mengeliukan. Ada cheese ke yang ni kot agaknya. Sini lah dia punya sobok sembit. Sobok dia tu lah sekali. Ini bahasa apa lah, Korea, Jepun. Ini dulu masa zaman belajar you dulu lah, ini ambil bahasa Jepun. Tapi macam satu je lah kan. Orang kata je basic-basic je lah. Dia punya kan? Pedas dia. Kita nak Merah berapi. Ui, ni kalau tengok dia belum makan lagi kat sini, dia dah rasa apa orang kata, pedas-pedas macam gitu. Okey, agak-agak dah ke belum eh? Dia nak kena lama ke apa? Bagi dia lembut sikit lah. Okay, dah mula lembut. Air dia nak kena buang eh? Tapi dah buang air dia. Ni guys, dia masih keras lagi. Dia belum lembut lagi. Kita kacau-kacau dia dulu. Bagi dia berenang sauna dulu. Bagi dia tambah lagi lah air panas ni, biar dia cepat apa orang kata, cepat kembang. Nak tunggu dia kembang lambat lagi.
tutup. Tak apa, ada yang saya angkat. Okay guys, sekian beberapa minit dia dah bersauna kat dalam ni. Okay, kita pun dah buang air tadi dah tapis, kita dah tapis. Kita nak garuk kat dalam ni ke kita nak letak ni dalam ni dulu? Garuk dalam ni kita tuang kat sini. Okay, nah awak buat. Okay. Ambil gunting tu awak ni. Okay. Ambil gunting tu. Ayah tak banyak nak makan pedas sangat. So orang sebelah ni lah kena tekan habiskan. Nak habiskan terus kan? Letak sikit dululah. Takut pedas lah. Okay, kita letak sikit dulu. Oh ni cheese dia. Sedap lah bau dia. Cheese. So tuang habis. Tuang habis lah. Habis. So pedas kita kurangkan sikit. Okay guys, ni kita orang tak bubur semua dulu dia punya pedas sambal dia. Sambal ke lada dia kan. Sos dia lada, sos pedas dia. Awak macam dah tertelan ludah di sini. Tak telan ni. Okay, kita gaul-gaulkan dia. Ya Allah, dia punya merah dia tu. Dia sebab tak bubur semua. Saya rasa kan air punya pipi kan macam dah rasa orang kata pedas-pedas gitu dah. Gerak-gerak Aduh, merahnya awak tak banyak ke? Sikit je, ada lagi tu. Ketelah LUI ni. Nampak panjang macam cheese. Nah, boleh letak sini lah. Tuang je kat sini. Okay, so kita tuang kat sini tarik dia, tarik sikit. Bagi nampak. Jadi guys. Okay, ini dia. Samyang apa nama? Okay guys, inilah dia. Rupa dia. Rupa dia. Samyang apa hot chicken flavor ramen. Okay, so macam biasa sebelum makan kita baca doa dulu. Doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Okay. So telur kat sini satu biji seorang Awak ambil sudu ni, saya ambil sudu ni. Dia rasa macam pedas ni. Wah, merah ni, merah merah saya tak nak lah. Merah menjadi. Jadi gaul rata dulu. Apa rasa dia? Belum dia makan lagi kat sini rasa pedih lah. Dia ada cheese kan? Haa, tadi sebut cheese lah. Cheese. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang guys. Pedas. Saya tak boleh makan. Pedas. Pedas yang tak amat sangat. Tak sikit kan? Tak sikit je. Baik ada elemen. Panjang Pedas. Tapi cheese tu macam tak rasa sangat kan? Sakit juga bibir ni. Berapa sikit lah. Tapi bandingkan hot chicken tu. Tu lagi pedas. Tu lagi pedas sini kot. Sebab yang tu kita letak semua sekali dia punya sos dia sampai dia kan. Yang ni kita letak sikit je. Telur pindang lah. Telur pindang. Telur pindang ni. Hari tu. Hari ni tadi beli berapa biji je. 2-3 biji je. Tapi dia beli bawa balik apa? Satu papan. Papan ni. Satu papan dia bawa balik. Panjang dia. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Biar macam mana rate pedas dia? Okey lagi ke? Daripada 1/5 rate pedas dia berapa? 5 tu terlalu pedas, 1 tu tak apa pedas sangat. Dia kena dalam ke tengah-tengah. 3/5 macam itulah. 3/5 so tak apa pedas sangat lah bagi awak lah. 3/5 tau. Telur pindang ni memang favourite saya ni tau. Saya memang suka sangat telur pindang ni. Kalau memang susah nak dapat. Lepas tu hari tu kebetulan kat ofis dia ada kawan dia jual telur pindang kan. So saya ni masa tu just nak try dulu ke kadang. Orang buat telur pindang ni kadang ada yang rasa, ada kadang yang tak terasa sangat. Kadang
dia punya warna hitam ni tak berapa nak hitam sangat kan. So apa ni maksud dia? Itu kan dia cakap air dia sebeli 2-3 biji je. Sekali dia bawa balik lah sepapan guys. Ha, siapa nak habiskan satu papan tu? Berapa lama nak habis tu? Wah lajuk makan lah. Oh, tak boleh lah. Benar? Dah. Kelapa pedas memang favourite dia. Sebab air ni sekarang pedas-pedas semua tak dimakan sangat. Sekarang ni kita sedarkan apa nama samyang ni pada saleh. Ini makan telur pindang je. Juga lain ni dapat jamal ke. Puan pedas mungkin sebab cheese dia lah. Kalau dia tak ada cheese dia memang memang pedas. Saya awak makan samyang dengan Maggi punya tu mana bagi awak better, lagi sedap? Maggi yang lagi sedap. Ya, sedap lah. Sama dengan Maggi apa nama yang tu tu? Hot Mie chicken tu. Mie dia macam lain sikit. Sebaik ada air lemon ni. Dah tapi lah. Tengok tak berair pun mata. Cari tu makan hot chicken tu berair mata hidung tu. Itu lagi kepedasan dia 55. Sampai keluar apa nama? Sampai keluar apa air hidung air mata tu keluar. Tapi ni boleh lagi lah. Sebab tak semua tu. Kalau tak semua tu pedas tu. Telur kuning yang tak makan lah kalau telur putih pun, kalau yang telur ayam biasa tu pun kuning ni kalau telur rebus yang tak makan. Kalau telur cair ke apa kata telur separuh masak. Memang favourite air ni. Paling tidak pun 2 biji air ni makan. Habis. Ya. Enak. Oh, habis kan ni? Sikit juga. Wah. Enak habis. Sambil-sambil air ni celoteh, dia diam. Tapi tengok tu. Dah nak habis dah guys. Tengok sikit je lagi. Hari ni hanya mampu makan telur je lah. Cukup lah je dapat rasa orang kata. Hanya dapat rasa kan. Dapat rasa orang kata dapat. Orang kata kan. Rasa pedasan sikit lah. Rasa dia macam mana kan. Kalau ni tak boleh makan pedas-pedas sangat lah. Jamah je boleh. Jamah je. Dapat 2 sudu pun jadilah. Ini rasa. Habis. Kucing. Okay, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Satu mangkuk samyang apa? Hot chicken eh. Hot chicken flavor ramen. Habis. Okay, tapi kat ini habis kan? Cik Abi habis kan? Okay, syukur alhamdulillah. Okay guys, itu sajalah konten kita untuk hari ini. Simple-simple je kita mukbang hari ini. Okay, kalau korang suka dengan video kita orang ni, jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay, jumpa di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.